Tenang untuk mengatur gerakan dan sering mengasak untuk mencari gol pembukaan. Usaha mereka membuahkan hasil apabila Mustafa Nadim Cumalang sempurna peluang terhidang berpunca daripada sepakan sudut Hamadi Ahmad minit 13. Itu masih belum cukup buat Iraq. Muhammad Abdul Rahim memastikan gol kedua hantaran Durgam Ismail minit 37. Masuk babak kedua, Malaysia cuba merapatkan kedudukan dan pertukaran pemain mula dibuat Raja Gobal. Beberapa percubaan berpunca dari Amri Yahya dan Khairil Mohaimin terhasil namun masih belum mampu membolosi gawang Iraq. Iraq sebaliknya menambah jaringan sekali lagi menerusi Muhammad Abdul Rahim minit 66. Tamat perlawanan Iraq 3, Malaysia 0.